Halo Papa Muda, Mama Muda, dan Muda Mudi. Mau tahu informasi seputar perumahan? Ikutin terus channel saya, Oktora Marito. Halo Papa Muda, Mama Muda, dan Muda Mudi, selamat datang kembali di channel saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Video ini adalah video lanjutan untuk informasi perumahan Jakarta Garden City, yang sebelumnya saya sudah mereview untuk tipe Essence yang ukurannya 8x15. Nah, teman-teman penasaran, silakan ditonton di video saya yang sebelumnya untuk perumahan Jakarta Garden City. Yang sekarang ini, yang kami duduki ini adalah untuk klaster Mahakam. Betul. Tipenya tipe signature. Iya, Mahakam signature. Oke, ukurannya 5x15 ya? Iya, benar. Nah, Kak Grace, seperti biasa yang ingin saya tanyakan, untuk jumlah kamar tidur dan kamar mandinya berapa sih? Untuk Mahakam signature yang etik, itu kamar tidurnya ada 4+1, dan kamar mandinya itu ada 2+1. Oh, 2+1. Oh, beda ya. Sebelumnya itu? Yang sebelumnya di Essen itu 4+1 kamar tidur. Betul. Kamar mandinya 3+1. Betul. Nah, kalau yang ini kamar tidur sama, 4+1. 4+1. Cuman yang kurangnya kamar mandinya. Kamar mandinya. Betul. 2+1. Dan tetap ada etik. Tetap ada etik ya. Iya. Di atas guys, tadi etik tempat privasi untuk keluarga. Jadi memang disiapkan dari perumahan Jakarta Garden City itu suatu tempat ya, paling atas untuk dijadikan ruang kantor. Iya, benar. Tempat apa namanya, mencari inspirasi. Cil. Karena di tempat etik tadi ada balkon kan ya? Betul, ada balkonnya. Iya, jadi sambil bermain dengan keluarga atau sambil bekerja, buka sedikit
pintu yang menuju ke balkon, menghirup udara bebas, gitu ya. Yeah. Menghilangkan stres dengan secangkir kopi dan secangkir teh. Plus nasi uduk ya. Jadi berat ya. Jadi berat ya. Dan badannya udah mau semangat, ngantuk lagi ya. Sarapannya kebanyakan. Untuk spesifikasi bahan bangunan masih tetap sama ya? Sama. Kak ya, yeah. Hebel, double dinding. Betul. Terus untuk apa lantainya ini HT ya? HT. HT. Ceilingnya juga ini cukup tinggi juga. Betul. Sampai ke atas juga tadi saya lihat. Dan di bagian paling belakang guys, itu kayak model buat tempat santai juga bisa ya Mbak? Bisa. Tempat santai di belakang ini ya? Iya. Plus ada kamar tidur dan kamar mandi untuk ART ya? ART. Kebetulan juga rumah yang saya review di perumahan Jakarta Garden City ini semuanya sudah ada furniturnya. Ya, full furnish. Jadi semoga bisa ya membantu teman-teman dalam mendekor rumahnya seperti apa. Dan ini kayak model Eropa ya Mbak ya? Iya. Ada kitchen sink ya? Betul. Di depan ruang tamu ya? Depan. Modelnya kayak orang-orang Eropa gitu ya? Iya. Desain Eropa. Jadi kalau ada tamu, ya masak sendiri. Ya, self-service guys. Kan apa-apa udah self-service ya? Iya, betul. Jadi kalau ada tamu nih mau bikin kopi, mau masak mie instan atau whatever itu, silakan ya. Makan sendiri, minum sendiri, self-service ya. Lanjut guys. Terus Mbak, untuk tipe kelas apa, untuk klaster Mahakam tipe signature ini, iya, harganya berapa? Kalau untuk harga kita mulai dari 2M-an untuk yang 2 lantai. 2M-an. Iya. Oke, 2M ya. Untuk yang signature. Nah, di tipe di klaster Mahakam ini ada berapa tipe? Kita di klaster Mahakam ada 3 tipe. Yang pertama lebar 5, lebar 7 dan lebar 8. Oh, 5, 7, 8. Betul. Ya, 6-nya kemana, Mbak? 6-nya di Essence. Oh, oke. Okay. Iya, iya. 5, 7, 8. Panjang sama 15 ya? Sama. Nah, untuk yang klaster Mahakam ini dari 2M sampai? Sampai 5M-an juga. 5M. Baik, teman-teman. Seperti informasi yang pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwasanya perumahan Jakarta Garden City ini adalah kawasan kota mandiri yang sudah didukung oleh banyak beberapa fasilitas. Yang diantaranya ada Aeon, IKEA, dan area komersil, ada perkantoran, ada juga sekolah, ada juga rumah sakit on progress. Betul. Yaitu Rumah Sakit Mayapada. Jadi bisa dibilang kota mandiri untuk perumahan Jakarta Garden City. Super duper lengkap. Jadi teman-teman sangat-sangat sungguh dimanjakan tinggal di perumahan Jakarta Garden City. Karena juga ada danaunya, ada clubhouse. Betul. Dan di setiap cluster ada clubhouse-nya ya? Ada clubhouse di setiap cluster. Oke, siap. Dan di mana luas area perumahan Jakarta Garden City ini seluas 370 hektar. Teman-teman sudah bisa bayangkan betapa luasnya itu? Silakan bayangkan sendiri, hati-hati kesasar. Nah, teman-teman, apabila menurut teman-teman informasi yang saya sampaikan terkait perumahan Jakarta Garden City belum lengkap, masih belum puas, silakan visit langsung agar visualnya lebih nyata lagi, agar lebih puas lagi. Namun sebelum kesini jangan lupa janjian dulu dengan marketing in-house-nya, yaitu Kak Grace, agar dibantu mengenai informasi terkait harga, lokasi, fasilitas, dan beberapa informasi lainnya mengenai perumahan Jakarta Garden City. Kalau untuk saya teman-teman, di daerah Cakung Jakarta Timur, saya kaget ada perumahan semewah ini. Yang setiap bentuk rumahnya pun unik-unik. Baru ini, saya nggak tahu harus ngomong gimana lagi ya. Ada istilah etik tadi ya. Terus juga tata letak ruangannya tuh buat saya unik banget. Baru ini saya temuin di Jakarta ya. Saya pikir yang kayak begini tuh adanya cuma di Serpong BSD sana gitu loh. Ternyata di Jakarta Timur ya, ada yang kayak begini. Jadi saya begitu takjub ya melihat kawasan perumahan di daerah Jakarta Garden City yang perbatasannya tidak jauh Bekasi ya. Betul. Dan keunggulan di perumahan Jakarta Garden City ini tidak jauh dari Kelapa Gading, hanya butuh waktu kurang lebih 15 menit. 15 menit. Dan dekat sekali dengan pintu tol, kurang lebih antara 1 sampai dengan 2 menit. Betul. Dan apa lagi? Dan masih banyak yang lainnya ya. Ya teman-teman, jadi sepertinya itu aja informasi yang saya sampaikan untuk informasi perumahan di Jakarta Garden City. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Agar saya selalu memberikan informasi perumahan buat teman-teman semuanya.
Tetap semangat, semangat punya rumah. Sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Terima kasih. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's